gue di channel Robi Hardian. Ya, di video kali ini kita akan ngebahas salah satu unit di Vespa XL 200 ini guys ya. Kalau kabar udah nonton di video sebelumnya yang ada Vespa kuning, nah ini sama guys, ini ownernya sama. Langsung aja stay tune terus, kita lihat ini Vespanya guys. Balik lagi dengan Ari lagi. Ya, Ari, thank you lagi, Ari. Ya, udah ya. Kasih lihat lagi koleksi yang lainnya. Kalau kamu orang sudah lihat. Jadi ada total berapa? Dua ya? Dua. Ada dua? Dua. Oke, guys. Jadi yang video sebelumnya, itu Bro Ari sudah kasih lihat ke kita, kesempatan ke kita buat Vespa yang kuning ya. Kali ini unitnya apa nih, Ari? Ini basicnya XL 200. Basicnya XL 200? Ya. Oke, kemudian... Ya, kabarnya bisa lihat, artinya ini udah nggak standar lagi sih kayaknya ya. Boleh kita minta tolong lagi, kembali lagi, jelasin ke teman-teman. Kira-kira Ari udah ganti apa aja nih? Ya, stay tune terus guys. Boleh dibantu kah, Ari? Ini yang udah paling kelihatan karbon ya? Ya. Karbon ya. Ini memang beda alurnya atau bagaimana nih karbonnya? Ini karbonnya waktu saya beli udah ada, yang ini. Kalau yang ini customnya di Makassar. Oh, custom di Makassar ya? Ya, shocknya pakai SIP, cuma kondoman doang. Dual tabungnya katanya sih owner pertamanya sih katanya buatnya di Ohlins ya. Kalau dual tabung kayak gini. Oh, jadi itu tabungnya dual ya? Ya, ini dual tabung. Oke. Kalau velgnya pakai velg apa yang ini? Ini velgnya sama yang kuning. Pinasco juga? Pinasco juga. Modular juga ya. Modular. Jadi ini yang bisa dibelah juga, guys. Ya. Piringan apa tutup tromolnya tuh cakep tuh, itu custom atau apa itu Ria? Ya ini custom di plus 62. Plus 62 itu bahannya? CNC. CNC guys, full CNC ya? Ya. Mantap itu guys, jadi yang mau punya begitu juga boleh tuh. Kira-kira budget berapa tuh customnya tuh? Ini sekitaran 5 sampai 6 juta ya. Untuk itunya aja? Ininya aja. Oke okay, guys. Oke okay, oke. Okay. Lanjut. Handle koplingnya saya pakai Aqua 1 sama yang kuning. Untuk pengeremannya juga masih pakai RCS Corsa Corta yang 15. Sama ini lampu pakai Daymaker. Lampu sudah Daymaker ya? Ya. Untuk gas kontan saya percayanya pakai Tomaselli. Soalnya bagus katanya, kata orang. Bagian speedometernya saya pakai SIP. Kalau bagian steering dampernya ini aftermarket. Kalau ini nggak tahu namanya, cuma ini kegunaannya itu untuk taruh barang, mungkin kalau ke pasar gitu bisa taruh di sini. Injakan kakinya ini SIP, dulu ini semuanya SIP kayak gini, cuma rada nggak enak kalau dipakai, jadi saya gantinya ini standar, ininya masih tetap SIP. Oke, ini joknya kayak empuk nih ya? Iya. Ini jok dari mana nih? Ini mereknya Pole Position. Pole Position ya. Oke, guys, udah pasti kalian yang tahu juga menunggu-nunggu, yaitu kalau di Vespa dalam isinya ini nih, ya. Boleh bantu teman-teman dibuka? Oke, boleh kita buka aja, jadi kamu orang nggak gitu penasaran lagi. Karena kalau sama Ari ini kayaknya sudah nggak mungkin standar nih, guys. Ya, ayo kita buka aja, Ri. Oke. Kita kasih lihat ke teman-teman dalaman tepungnya itu bagaimana? Karena di situ, wah, itu biasanya macam-macam isinya. Pasti penasaran kan? Iya. Yeah. Oke, okay, kita buka. Nah, ini guys. Ya, ini isi dalamannya. Ya, ini apa aja nih ya? Isinya ini pasti teman-teman semua pasti udah wow banget nih. Tapi sebelum itu bisa kasih tahu ke teman-teman ini sekarang posisi CC-nya berapa ini? Ini sih udah 244.
2 44. Ini apa aja yang udah diganti nih, Ri? Ini sih kipasnya pakai braking edit sama plus 62 juga kayak yang oh normal. Iya, braking edit ya. Ini ya. Dia made in Indonesia, guys. Ya, CNC. Ya, jadi CNC braking edit ini dari made in Indonesia. Oke, kemudian penutup ininya karbon. Karbon di skut scrap juga. Skut scrap juga. Ya. Oke. Shock breaker BGM ya. Ya, BGM. So, breakernya BGM tuh nanti sama kayak Vespa tua gue juga sama, gue pakai BGM. Untuk karbunya itu ukuran berapa itu? Ini deh? Ukurannya 35. Hah, dari merek? Keihin ya. Keihin ya? Keihin. Oh, ini Mikuni. Ya. Mikuni juga. Ini saringan bensin. Jadi kalau kayak habis, jadi nggak perlu dicok lagi. Jadi dia tuh ada di sisa di sini ya paling berapa gitu sisa bensin. Jadi kalau starter langsung nyala lagi. Kan orang biasa dicok lagi kalau udah habis. Betul, betul. Oh, itu gunanya ini ya? Ya, ini sih udah ganti set 244 counter ini juga. Oh, sudah ganti lagi, guys, ya. Rengkesnya standar. Oh, rengkesnya standar masih ya? Masih standar. Cuma dalamannya sudah ya, diganti semua. Ya, dalamannya udah diganti semua. Diganti semua. Ini apalagi nih? Dari SIP ya? Ya. Yang kolor. Nah, starter dari SIP. Ini apa ini, Rik? Ini kopling. Oke. Dari list. Ya. Liscor. Dari Liscor ya. Ya. Kalau dilihat ini sih CNC ini. Terus kalau untuk knalpot dari apa nih knalpotnya ini? Knalpot ini kalau nggak salah SIP North Speed ya. SIP juga. SIP. Memang dia perutnya besar begitu ya? Iya. Jadi dia tuh kalau kamu orang bisa lihat tuh perutnya tuh, woi, gede banget. Sesuai CC sih om. Sesuai CC ya. Ya. Oke, jadi itu semua dari SIP juga. Kemudian ini garapan garasi rumah juga? Ya. Oke, jadi yang kuning sama yang ini semua garapan dari garasi rumah. Garasi rumah, motor juaranya garasi rumah ini. Ah, ini juara apa ini? Ini dia last frame, kategori last frame. Kategori last frame ya. Oke, guys, jadi Bro Ari ini punya 2 unit motor juara semua. Mantap. Buat teman-teman yang penasaran sama suara knalpotnya, oke, kita cek soundnya sekarang biar kalian bisa kebayang suaranya kayak apa. Oke. Ya, jadi gitu guys ya untuk koleksi keduanya dari hari ini ya. Ri, thank you banget ya. Sekali lagi ya udah mau sharing sama kita semua, kasih lihat koleksi motor-motor juaranya semua ini guys ya. Buat yang suka jangan lupa di like, share, dan yang belum subscribe tentunya subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Ciao.